Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya akan bermain map horror lagi. Oke, jadi pada video kali ini saya akan bermain map berjudul The Camp. Saya baru selesai main map A Nightmare dan kita langsung lanjut di map ini. Kita baca story-nya teman-teman. Saya udah baca setting dan rules-nya. Oke, bapak kita John mau mengecek his camp if there's any problem. Oke, dia mau mengecek camp-nya apakah ada masalah atau tidak. But you don't know what there is something watching. Okay. Tapi di sana ada sesuatu yang ingin mengincar kita, teman-teman, yang ingin mengincar dan membunuh kita. Jadi ya, itu ceritanya, kita langsung aja play Opposing Creed. Saya udah mainin 3 map dia, teman-teman. Oke, okay, explore the camp. Camp itu kemah ya. Oke, jadi bapak kita ingin mengecek kemah dia apakah ada masalah atau tidak. Oh, ada darah di sini, teman-teman. Welcome to Sunshine Camp, Sunshine. Oke, ini kemah kita, apakah ada masalah? Gak ada masalah. Kemah kita yang mana dah? Inikah kemah kita? Oh, no, ada kepala di sini. Oh. Kita mau kemana? Ini rumah siapa? Apa yang terjadi? Kok saya nggak bisa jalan? Oke, okay, not yet. Kita harus kemana kalau begitu? Not yet. Oke. Okay. Kepala siapa ini? Saya harus keluar dari sini. Oke, okay, kita harus kembali. Oh my god, apa ini? Apa ini? Apa itu sini, teman-teman? Ada sesuatu yang ngincer kita. Apa dia? Oh no. Di map sebelumnya monsternya putih, sekarang hitam. Oke, kita harus kembali ke mobil. Tolong. Kembali ke mobil. Ah, bensin kita habis. Check the cabin. Kabinnya di mana? Kabin itu yang mana dah? Check the cabin. Kita kembali ke rumah tadi. Oh. Oke, kita ke kabin. Kita masuk. Ini kan yang dimaksud kabin. Oke, kita harus cari kunci. Ada box-box di sini. Oke, sabar. Jangan sampai dia membunuh kita, teman-teman. Oke, kosong yang di situ. Oke, dapat kuncinya. Kunci kabin. Oke, masuk. Oke, di sini. Oh. Saya teleport. Ah, tidak, apa yang terjadi? Oh my god, kita terjatuh. Saya di mana nih? Saya harus keluar dari tempat ini. Oke, itu exit-nya. Oh my god, apa ini? Oke, ada buku. Oke, monsternya ada di sini kah? Saya memakan flesh of the people who... Oke, makhluk ini memakan daging orang-orang yang masuk ke sini, teman-teman. Oke, kita harus hati-hati, orangnya ada di sini kah, sekitar sini. Oke, apa yang ada di sini? Oh my god, the jump scare. Oke, room key. Saya suka darah. Ini bisa diambil kah? Oke, nggak bisa. Ini ada jalan rahasia. Oke, nggak ada jalan rahasia, tapi ada kunci. Ke sini, maybe. Oke, bukan. Berarti itu kita butuh ini ya, linggis mungkin. Linggisnya ambil di sini. Yaelah, ini luas banget. Sabar. Saya cari chest redstone. Adakah chest redstone? Nggak ada, teman-teman. Oke, kita cari dari belakang. Oh, itu kan dapat. Oke, berarti sekarang kita bisa buka pintu yang di board sana. Oke, kita sekarang bisa masuk ruangan mengerikan ini. Oh no, ada dia lagi. Kunci exit, nice. Oke, apakah sekarang saya bakal ketemu jump scare? Oke, kita berjalan, kita lari. Exitnya di sini. Ayo, bisa. Oke, kita keluar.
apa yang terjadi sekarang? Jadi kalau oke, saya di mana ini? Oke, itu tadi rumah kita yang ini ya. Oke, saya nge-stuck, ini jalannya di mana keluar ke sini? Oke, saya udah ambil ini kah bensinnya? Belum ya, kita harus kembali lagi ambil bensin. Oke, kita harus ambil bensin. Oke, sekarang kembali ke mobil. Kita harus kembali ke mobil. Let's go, cepat. Bisa, yuk kita kabur dari tempat ini. Oke. The end akhirnya. Oh, mapnya singkat-singkat ya semua. Oke, teman-teman, jadi itu tadi gameplay map The Camp ini. Kita bertemu seorang pembunuh di kemah, teman-teman, di perkemahan. Tapi kita berhasil kabur. Jadi ya, mungkin itu saja untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video seperti ini, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bye-bye.